Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 213, yaitu worksheet 413. Yang ini kita akan kerjakan. Nah, petunjuknya apa? Lengkapi pertanyaan di bawah ini dengan satu, apa saja? Yaitu pertanyaan WH yang benar. Nah, ini di sini dia. Ya. Apa pertanyaan WH itu? Ada 5. Seperti kamu telah pelajari pada halaman sebelumnya, yaitu what, when, where, why, how. Kemudian, nomor 2, sebuah subjek yang ditebalkan. Artinya, the scientist ini dipindahkan ke sini. Ya. Kemudian, dan. Yang ketiga, sebuah bentuk dasar dari kata kerja. Yang mana kata kerjanya, yaitu yang di garis bawahi. Ini dia. Kamu ini count, kamu cari kata bentuk dasarnya. Nah, kamu tulis di sini, ya. Untuk apa gunanya? Untuk menjawabnya frase yang dimiringkan pada kolom jawaban. Nah, ini dia. Untuk menjawab, ini dia jawabannya nanti. Kalau ini selesai, maka jawabannya adalah the turtle. Nah, seperti itu untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut apa jawabnya? Ya, nomor 1 itu sudah saya buatkan. Ini dia. What, ya. Turtle ini kan benda, ya. Makanya di sini adalah what. Kemudian the scientist, ya. The scientist itu dipindahkan saja, dan best form dari caught adalah catch, menangkap. Ya, jadi the scientist, para ilmuwan menangkap kura-kura. Ya, jadi pertanyaannya, what did the scientist catch? Jawabnya adalah the turtle. Begitu juga untuk yang nomor 2. Ya, nomor 2 itu why. Ya, nomor 2, why? Ya, kenapa? Ya, kenapa why? Karena di sini adalah ada because they wanted, ya, karena ada because di sini. Alasannya apa? Ya. Jadi, why did they caught? Nah, menangkap, catch lagi. Kenapa mereka menangkap the turtle, kura-kura? Mereka menangkap kura-kura karena mereka ingin memeriksa objek di hidungnya. Ya. Nomor 3, coba kita lihat dulu, extracting a couple of centimeters of the object. Ya. Mengeluarkan beberapa centimeter objeknya tersebut. Nah, kira-kira apa di sini? What atau how? Nah. Jadi nomor 3 ini how, bagaimana they make, ya, bagaimana mereka membuat, memastikan, ya, make sure objek itu tidak parasit yang berbahaya. Jadi nomor 4 titik-titik untuk mengekstrak the object, keluar, mengeluarkan objeknya tersebut keluar dari hidung si kura-kura. Ya, maka nomor 4 ini adalah what. Apa yang mereka ekstrak keluar dari hidung kura-kura, yaitu a pair of pliers, ya. Nomor 5, how, ya. How long, ya. Berapa lama mereka menghabiskan waktu mengeluarkan sedotan itu keluar dari lubang hidung kura-kura. Jadi they spend almost 10 minutes. Mereka menghabiskan hampir 10 menit. Nah, itulah jawaban untuk worksheet 413. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.